Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Oldie Maustrip. Selamat sore dari Jakarta Selatan, tepatnya di Stasiun Cawang. Stasiun Cawang yang terletak bukan di Cawang, tapi lebih tepatnya di Tebet ya. Dimana sekarang ini di jam 5 sore, lebih jam 5 sorean. Kita melihat nih di hari Jumat 28 Juli, penumpang pada mau pulang kerja semua, pulang gawe, pulang cari nafkah, mau istirahat di rumah, mau bersiap liburan besoknya. Jadi kita lihat suasana stasiun Cawang sore-sore, pulang kerja, mau ke Bogor. Ada informasi tujuan Bogor, KRL-nya masuk di stasiun Manggarai, tujuan Nambonya berangkat Juanda. Jalur 1, tempat Maul berdiri sekarang, ini nih merupakan peron untuk naik KRL komuter lain mengarah ke Jakarta Kota, ke Manggarai sampai Jakarta Kota. Sementara di jalur 2, itu tuh merupakan peron untuk naik KRL komuter lain mengarah ke Pasar Minggu, Depok, Bogor, atau Cibinong, Nambo. Dimana kita lihat nih di bagian depannya dipenuhi penumpang-penumpang wanita yang mau naik kereta khusus wanita di kereta paling depan. Selanjutnya di belakangnya baru deh penumpang-penumpang campuran cewek cowok yang juga memadati stasiun Cawang di sore hari ini. Stasiun Cawang dengan kode B11 sebagai salah satu stasiun Lin Bogor. Stasiun yang terletak di antara stasiun Duren Kalibata di sebelah selatannya dan stasiun Tebet di sebelah utaranya. Nah, tadi sempat juga ada kereta barang melintas di stasiun Cawang ini. Dan gara-gara kereta barang, penumpang ke Bogor jadi harus bertahan dulu deh. Tertahan dulu. Kita lihat videonya. Ting! Jalur 1 KRL komuter lain tujuan Jakarta Kota. Jalur 2 nya ada kereta batubara melintas langsung. Loh, ke batubara ya bahasa pendek. Jika penumpang berangkat stasiun Pasar Minggu, kalau oleh tujuan Bogor tersedia dua pemberangkatan di stasiun Manggarai. Oke, itu dia ya. Momen kereta barang batubara melintas langsung stasiun Cawang dari arah Manggarai. Sore-sore dia melintas stasiun Cawang ya. Sore-sore di jam padat. Ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi ya penumpang jadi harus bersabar dulu. Kita lihat nih, bakal ada KRL mengarah ke Jakarta Kota dan ke Bogor sekaligus bakal masuk ke stasiun Cawang. Ya, ini dia komuter tujuan stasiun Jakarta Kota. Rangkaiannya terdiri dari 10 kereta JRS 205 dan penyeberangan pun ditutup. Oh, ini 8. 8 ternyata. Rangkaiannya 8 kereta. Wah, liverinya ada yang belang. Oh. Ini 8 kereta tapi 4 plus 4 ya, udah kayak KRL ekonomi zaman dulu. Pintu dibuka. Wah, para naik semua deh. Penumpang yang ke Jakarta Kota lumayan rame, tapi ya nggak padat. Tapi di dalam keretanya rame. Ini dia kabin tengahnya. Akselerasinya cepat juga ya. Cepat banget. Oh, ternyata yang ke Bogornya belum masuk.
Berangkat dari jalur 1 Stasiun Cawang, komuter lain tujuan Jakarta Kota. Tujuan Manggarai, Tebet. Tebet dulu ya. Tujuan Tebet, Manggarai, Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jakarta, Jakarta Kota. Sambil nonton videonya, jangan lupa juga buat follow Instagram, Twitter, dan TikTok Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Follow juga Instagram @maunya_maul dan @maunya_project. Seketika peron Jakarta Kota langsung sepi ya. Dan masuk juga nih komuter lain tujuan Bogor, JRX 205, 8 kereta juga, livery lama nih, 20472. Wah, ini masih full, belum tersentuh sama livery baru ya. Masih pakai livery Alfamart belanja puas harga pas. Aduh, suara remnya sangat-sangat melengking. You break my heart, break my heart. Ini dia komuter lain tujuan Bogor 8 kereta. Ini yang masih menyisakan peron yang lumayan panjang di belakangnya. Tapi kelihatannya peronnya kayak nggak rata gitu ya. Yuk, berangkat lagi yuk. Dia kalau lagi padat pasti lama berhentinya karena penumpangnya mau naik banyak juga kan. Berangkat dari jalur 2 Stasiun Cawang, komuter lain tujuan Bogor. Rangkaian terdiri dari 8 kereta, JRX 205 72, 20472, 20572. Loh, beda ya. Nah kan, penumpang yang ke Bogor masih banyak yang memilih untuk tidak naik terlebih dahulu karena keretanya penuh. Wah, baru berangkat udah langsung disebutin kalau jalur 2 bakal segera masuk tujuan Bogor. Oke, ya benar. Di belakangnya tuh langsung ada lagi kereta komuter lain tujuan Bogor. Cepat juga ya. Sangat cepat. Sangat-sangat padat headway-nya. Ini dia nih. Komuter lain tujuan Bogor, lagi-lagi rangkaiannya 8 kereta. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita. Nah, kalau ini full livery baru. Padatnya stasiun Cawang di jam pulang kerja. Semua penumpang mau ke Depok Bogor, KRL-nya 8 kereta semua. Oke, masuk ke jalur 2 stasiun Cawang, komuter lain tujuan Bogor. Livery baru JRX 205. Tadi nggak lihat lagi nomor serinya berapa. Buat teman-teman yang pulang kerja, teman-teman yang beraktivitas, habis itu mau naik kereta buat pulang ke rumah, selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, dan semoga video ini bermanfaat ya. Oke, itu ada yang bergaya di dalam kereta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video malam kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like, jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Oh, itu JRX 205 33. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.